Wah, hampir saja. Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Aan Sutaret Vlog. Kali ini saya sedang dalam perjalanan pulang dari puncak Gunung Pulau Sari, dan rencananya nanti saya akan mampir sebentar di kawah Gunung Pulau Sari di bawah. Nah, ikuti terus video ini sampai selesai. Licinnya. Yuk, mangga. Perjalanan pulang lebih rumit kawan-kawan daripada naik. Sudah licin, banyak sekali rintangannya. Waduh, gimana ini? Wow. Waduh. Jatuh kawan-kawan. Susah sekali turunnya. Masya Allah, licin sekali kan kawan. Berkali-kali saya harus jatuh. Aduh, jatuh bangun. Menantang sekali jalurnya. Jalur turun dari puncak Pulau Sari menuju ke kawah. Kita akan berakhir nanti di Kampung Celentung. Oke. Ada dua tempat. Ada tiga tempat maksudnya ya. Yang biasa ramai dikunjungi di kawasan Gunung Pulau Sari ini. Selain puncak Gunung Pulau Sari, ada kawah Gunung Pulau Sari. Nanti kita ke kawah. Kemudian satu lagi ada Curug Putri. Nah, dulu Curug Putri itu ramai setiap kali libur. Kita lihat nanti kondisinya di sana ya. Seperti apa sekarang? Jalannya meni badek dogan begini. Duh, menaleur deh. Enak, udaranya seger di sini teh, seger pisan, sejuk cenah. Naik kang? Yuk. Kita menuju. Ayo terus lanjut ke puncak ya. Ramai sekali kawan-kawan jalur menuju puncak. Yang jalur ini itu via Kampung Celentung ya. Wow. Wow, gimana turunnya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ekstra hati-hati.
sial sekali. Turun naik sama aja, gak ada enaknya. Semua repot. Bau belerang sudah tercium sampai ke sini. Sepertinya saya akan segera sampai di kawah. Ini lumayan nih perjalanannya. Turunnya repot. Wah, hampir saja. Untung ada kayu ini. Ada batu jatuh dari atas. Untung gak kena. Wow. Trek yang luar biasa kawan-kawan. Jadi kalau mau ke puncak Gunung Pulosari lewat jalur ini, Kampung Cilentung, seperti ini medannya. Orang juga kayaknya di bawah rame. Ini turunnya ini yang susah. Alhamdulillah kita sampai di kawah Gunung Pulosari. Ramai kan? Lihat suasana di kawah dulu sebentar, kemudian lanjut karena di sini ada tukang kopi, bisa ngopi sebentar di sini.
inilah kawan-kawan, kawah Gunung Pulau Sari. Ramai sekali pengunjungnya di sini. Cocok nih buat camping ground di sini ya. Posisi saya sekarang berada di kawahnya nih. Lihat-lihat sebentar, saatnya mencari kopi. Saya lihat tadi ada tukang kopi. Kopi dulu, kemudian nanti setelah itu lanjutkan perjalanan menuju Curug Putri. Kenalkan baik. Iya pak. Kamu apa? Damang. Damang, alhamdulillah. Kelarangan. Ke puncak entas. Encan. Kerke. Sampai pak. Sampai kali pak ya. Suasana di kawah tadi sangat ramai sekali kawan-kawan. Dapat kita lihat suasananya tadi di sana ya. Sekarang saatnya saya turun menuju ke Curug Putri. Saya ingin sekali melihat keadaan Curug Putri sekarang yang dulu sangat ramai sekali. Thank you.
udara pegunungan, sejuk sekali kawan-kawan. Adem di sini, bisa menenangkan hati, menenangkan pikiran. Main ke sini ya, jalan-jalan ke kawasan Gunung Pulau Sari. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya ya, agar Anda tidak ketinggalan kalau saya update video-video terbaru. Jalur dari kawah menuju ke Curug Putri turun itu tidak terlalu ekstrim ya, tidak seperti tadi, sangat ekstrim sekali, harus bergelantungan. Kalau ini lumayan, tidak terlalu repot kita. Yuk, Pak. Yuk, mangga. Kayunan. Biar masuk. Boleh. Wah, pada belepotan gitu. Yuk. Iya, biasa sendiri. Banyak rekan-rekan yang sedang istirahat tadi. Entah dari mana mereka ya. Mungkin tidak jauh dari kawasan Mendalawangi atau Cimanuk. Sama mereka sedang menuju ke Curug Putri. Sekalian pulang. Gemuruh air sudah terdengar sangat jelas. Saya sudah sampai kayaknya nih di Curug Putri. Kayaknya rame juga, atau mungkin mereka pada mandi di sana, pulang dari kawah, dari puncak, mandi di Curug Putri. Curug Putri sekarang tidak sebagus dulu ya, airnya kecil sekali dan nampak tidak terawat. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Oke, kawan semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang menarik yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.